Oke, kita lihat ya, sobat-sobat sekalian ini gimana sih ya kalau kita print seperti apa hasilnya. Ini ada 5 ya, yang nomor order yang sama kita akan print. Oke, nah yang muncul itu ya, jadi seperti ini dia printnya ya. Nah dia jadi 2 kertas ya bentuknya. Dan apabila kita print pakai kertas A6 ya, dia akan hasilnya seperti ini. Tuh, kosong ya, tuh garis kosong. Nah, jadi ini dapat 2 kertas ini tadi ya. Sorry. Lagi. Dan ini kertasnya seperti ini. Ini IT-nya Lazada harus tahu nih ya. Tuh. Ya. Jadi tetap pesanannya tetap. Tuh, tetap 4 ya. Tetap 4 bukan yang 5. Oke, yang mau pesan-pesan ini baju anak-anak bisa ke sini ya. Ke sini. Tuh, banyak ya. Sir ya, bisa dilihat tokonya ya.